Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita teruskan pembahasan ke surat 265 ini berkenaan dengan ziarah kubur. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Awsat, yang dikutip daripada Ibn Amir bin Amr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melintasi kubur Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, bukannya Umair, dia tinggal di Ar di situ. Mus'ab bin Umair ketika pulang dari perang Uhud. Lalu beliau berhenti pada kuburnya dan kubur para sahabatnya seraya berucap, aku bersaksi bahawa kalian hidup di sisi Allah, oleh kerana itu hendaklah kalian ziarahi mereka dan ucapkan salam kepada mereka. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang itu mengucapkan salam kepada mereka melainkan mereka akan menjawabnya sampai hari kiamat. Hadis ini menerangkan tentang keadaan ahli kubur yang hidup, terutama mereka yang mati syahid. Kerana Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu merupakan antara sahabat-sahabat yang mati syahid ketika peperangan Uhud. Kalau kita pergi ke Madinah, kita ziarah Uhud dan kita akan beri salam kepada tiga sahabat yang ada kawasan kubur, tapi ramailah sahabat yang lain yang telah dipindahkan kuburnya. Tapi kita secara biasanya kita beri salam kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Mus'ab bin Umair dan satu lagi saya terlupa nama dia. Tiga sahabat ini yang masyhur yang dikuburkan di liring Gunung Uhud. Selebihnya sahabat yang mati syahid tersebut dikuburkan di tempat lain. Kenapa? Sebabnya mengikut sejarah, Allah Maha benar atau tidak, tidak berapa lama selepas Rasulullah SAW wafat, mereka tersebut itu kubur yang banyak di sana, datanglah hujan yang lebat, maka air yang mengalir daripada dinding Gunung Uhud tersebut, dia air terbongkar semuanya kubur-kubur yang ada di situ. Maka penduduk Madinah yang ada tersebut mulalah maknanya lihat jenazah orang yang mati syahid yang telah wafat dan ditanam di situ lebih daripada 10 tahun sekurang-kurangnya. Sebab apa? Kerana peperangan Uhud berlaku pada tahun kedua Hijrah. Tahun yang ketiga Hijrah. Kemudian Rasulullah SAW wafat pada tahun yang ke-10 Hijrah. Jadi berlaku ini sudah pasti bukan pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan juga bukan pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dia berlaku selepas itu. Oleh kerana itu, jenazah tersebut yang mati syahid tersebut sudah pasti sudah berada dalam tanah lebih daripada 10 tahun. Dan kalau kita pernah pergi ke tanah suci dan tempat-tempat yang panas kering sini, kita akan tahu bahawasanya mana-mana mayat yang diletakkan di dalam kubur ataupun tebiar begitu, dia akan cepat kering dan cepat akan jadi tulang. Berbeza dengan mayat yang berada di kawasan kita ni yang lembap dan panas, dia akan mengeluarkan bau yang busuk. Dan juga binatang yang kulat, ulat dan sebagainya banyak yang datang hinggap. Maka kalau dibiarkan bangkai ke apa di kawasan kita ini, dia akan bau busuk dan mengambil masa yang lama sehingga dia tu jadi kering. Lama untuk jadi kering, tinggal jadi tulang sahaja. Mungkin berbulan, mungkin bertahun. Tetapi kalau di kawasan yang kering, dia tidak berbau sangat dan dia cepat jadi tulang. Sebab apa? Dengan panas dan sebagainya, dengan tidak ada kelembapan udara dan sebagainya, maka badan ataupun bangkai ke apa akan cepat jadi tulang. Maka kalau ditanam selepas tahun atau dua tahun, biasanya jenazah tu akan tinggal jadi tulang.
Kerana itu kubur-kubur di di tanah Arab sana mereka kongsi. Satu kubur boleh kongsi 3-4 orang. Sebab kita lihat kubur macam di Baqi, tak begitu luas itu, had-had itu saja, sedangkan semua orang di, meninggal ditanam di situ, ditanam di situ, dan dia tak payah bongkar kembali macam di Singapura ataupun di Mekah, di Ma'ala dan sebagainya. Kenapa? Sebab dia satu liang lahat tersebut, bukan satu lubang, dia ada tiga ataupun ada dua lah, sekurang-kurangnya dua mayat yang dimasukkan di situ. Jadi dia satu lubang yang besar, kemudian dibawa mayat tersebut, kemudian dimasukkan baik macam macam ada apa nama laci gitu, dimasukkan kemudian ditutup dengan batu bata kat situ. Kemudian lepas 2 tahun, 3 tahun ke apa, dibuka batu-batu tersebut, tinggal tulang saja. Maka boleh letak mayat yang baru. Maka ditolak tulang tersebut ke sana, kain kapal pun dah lembut, dah hilang semua, kemudian diletakkan mayat yang baru. Jadi cepat reput. Namun selepas lebih 10 tahun peristiwa tersebut, maknanya urai mati syahid, fasa mati syahid di apa nama di Uhud ini, dibongkar oleh air, maka mayat semua terkeluar dan mayat itu utuh. Mayat itu tidak jadi tulang. Jadi bukti yang nyata kepada umat Islam ketika tersebut akan kebenaran Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Sebab Al-Quran mengatakan apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Surah Baqarah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan bahwasanya orang yang mati syahid, yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, mereka ini mayat. Maknanya seperti mayat-mayat yang lain yang reput dan tinggal tulang dan sebagainya. Bal ahya', kata Allah. Bahkan mereka itu hidup, mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala lagi. Jadi mereka dapat lihat betapa mayat itu tidak reput. Semuanya, bukan satu, semua yang mati syahid semua tak reput. Malah mengikut riwayat, mereka lihat apa nama jenazah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang mati syahid di situ, keadaannya seperti mana yang ditanam ketika tersebut, malah lebih daripada itu, rambutnya makin panjang. Macam mana mayat mana boleh tumbuh rambut lagi, tapi rambutnya makin panjang dan kukunya makin panjang, sebab tak ada orang yang potong lah, itulah kita tahu. Jadi mereka lihat, ini mengikut riwayat lah, jadi kita lihat bahawasanya hidup, seolah-olah mayat ni semua hidup, tak mati, dengan berlumuran darahnya, tidak, maknanya tidak beku darah tersebut, dan seperti ditanam sebelumnya. Jadi mereka pindahkan sebahagian besar sahabat yang mati syahid tersebut ke satu tempat lain, dan mereka kekalkan yang tiga dekat situ. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidina Mus'ab bin Umair, dan satu lagi saya lupa namanya. Allah, saya tak boleh nak recall. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis ini, Rasulullah SAW pergi ke Uhud dan kemudian beri salam kepada para sahabat yang mati syahid di situ. Beri salam kepada mereka, dan Rasulullah SAW bersabda, aku naik saksi bahawasanya kamu semua ini tidak mati, kamu semua hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jasad memang tak bergerak, tapi rohnya hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat rezeki. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, oleh kerana itu, Rasulullah beritahu kepada sahabat-sahabat yang masih hidup, oleh kerana itu hendaklah kamu semua ini ziarahi mereka dan beri salam kepada mereka. Jadi ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bila pergi Madinah, kita pergi Quba, kita pergi Quba, kita pergi Baqi dan kita pergi ke Uhud, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pergi ke Uhud, kita beri salam kepada para sahabat yang ditanam di situ, sahabat yang mati syahid. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan, pergilah ziarah, berilah salam kepada mereka. Kerana apa? Kerana Rasulullah SAW bersumpah di sini, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seseorang mengucapkan salam kepada mereka melainkan mereka itu akan menjawab salam tersebut. Jadi setiap kali kita datang, kita beri salam kepada mereka, dan siapa sahaja umat Islam beri salam kepada mereka, Allah SWT izinkan mereka untuk menjawab salam kita. Dan ini akan berterusan, kata Rasulullah SAW, sehinggalah ke hari kiamat. Jadi bukan khusus pada zaman Nabi saja.
Setiap kali umat Islam ziarah, beri salam dan mereka jawab salam kepada kita. Dan sahabat yang mati syahid menjawab salam kepada kita, hamba yang banyak berdosa ini, merupakan satu perkara yang sangat baik. Bayangkan kita pergi pada orang yang alim besar, kita beri salam kepada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan atas kamu juga rahmat. Doa itu doa. Salam itu adalah doa. Beri salam. Dan mereka jawab itu, mereka doakan kepada kita. Betapa gembiranya kita. Jadi ini sahabat ini. Yang mati syahid. Tingkatan yang tertinggi. Lebih tinggi daripada mana-mana wali. Dan mereka jawab salam kepada kita, mendoakan rahmat kepada kita. Kita doakan rahmat untuk mereka dan mereka dah mendapat rahmat. Tapi kita memberi salam kepada mereka supaya apa? Supaya manfaatnya balik kepada kita. Maka kali itu bila kita pergi ke kubur, kita beri salam kepada ahli kubur itu, sebenarnya manfaatnya balik kepada kita juga. It's a win-win situation. Mereka dapat rahmat, dapat manfaat, kita pun dapat rahmat, dapat manfaat. Ini ajaran agama Islam dan ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Agama yang sangat cantik, ajaran yang sangat murni dan sangat maknanya bermanfaat yang tidak ada pada ajaran agama-agama yang lain. Jadi hadis ini menunjukkan bahawasanya apa? Orang dalam kubur hidup. Terutama mereka yang mati syahid. Seterusnya dalam kitab Al-Arba'in At-Ta'iyah disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis kita dah tak dapat pastikan daripada siapa riwayatnya, mungkin benar dan mungkin tidak, wallahu alam. Namun Rasulullah SAW bersabda hadis ini, seorang mayat akan berasa bahagia di dalam kuburnya jika dikunjungi oleh orang yang dicintainya di dunia. Mayat akan berasa bahagia apabila dia diziarahi oleh orang yang dia sayangi juga. Kenapa? Sebab kita dah baca hadis sebelum ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan disampaikan kepada mayat tersebut, kalau mayat itu dapat nikmat, siapakah yang ziarahinya, siapakah yang beri salam kepadanya, dan dia jawab salam kepada kita dan dia tahu bila kita ziarahnya. Ini kelebihan umat Islam, hubungan tak terputus walaupun sudah meninggal dunia. Maka orang kata dah habis dah, kita dah terputus hubungan dengan dia, tak tahu bila kita nak jumpa, mungkin di padang mahsyar, mungkin di syurga, lama lagi. Tak payah tunggu. Setiap kali kita ziarah mereka, itu merapatkan hubungan kita dengan dia. Sebab kita baik sangka dia dapat nikmat, dan insyaAllah dia akan dimaklumkan oleh Allah siapa yang ziarah dia, dan dia bergembira dengan ziarah kita. Jadi ini keyakinan yang perlu kita ada bila kita ziarah orang yang kita sayangi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan merahmatinya, dan mengumpulkan kita dan mereka nanti insya-Allah di dalam syurga. Dan kalau sebelum dalam syurga pun, kita mohon pada Allah kita dapat bersama-sama dengan mereka nanti di dalam alam barzakh nanti. Kenapa? Kerana antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang sujud kepadanya dan mentauhidkannya, bila meninggal dan mati dalam husnul khatimah, masuk dalam alam barzakh, mereka boleh menziarahi satu sama selain. Mereka boleh menziarahi satu sama sendiri. Dan bertemulah ahli keluarga tersebut. Cuma ini bukan garanti. Ini nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah SWT yang baik, yang mati dan husnul khatimah dan banyak ibadat. Dan orang yang soleh saja yang boleh bertemu dengan ahli keluarganya yang soleh yang dikenal ketika dia hidup. Jadi keluarga yang mana nak utuh, kekal walaupun dah berpisah setelah surah meninggal dunia, maka hendaklah mereka semua itu jaga amalan mereka agar hubungan mereka dengan Allah itu baik, agar bila mereka masuk dalam alam barzakh, mereka mati dalam keadaan keimanan, dan juga saudara mereka mati dalam keimanan, dan mereka bertemu sekali sebagai keluarga insya-Allah di dalam kubur nanti. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita daripada kalangan mereka yang mendapat nikmat tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dan Al-Baihaqi dari Muhammad bin Wasi'. Dan ini belum tahu hadis, kerana Muhammad bin Wasi' berkata, pernah sampai kepadaku berita. Dia tak kata hadis, dia kata berita. Mungkin daripada tabi'in, mungkin daripada tabi'in. Mungkin ini ijtihad, mungkin ini pendapat, wallahu alam, kita tak tahu. Tapi kata Muhammad bin Wasi',
Telah sampai kepada ku berita bahawa orang-orang yang meninggal itu mengetahui orang-orang yang menziarahinya pada hari Jumaat sehari sebelum dan sehari sesudahnya. Ha, jadi kalau kita lihat kepada berita ini, riwayat ini, wallahualam benar atau tidak, bilakah seseorang itu dapat tahu orang yang ziarahnya, iaitu pada hari Khamis dan Jumaat dan pada hari Sabtu. Adakah ini benar atau khusus tiga hari saja? Wallahualam bisawab. Tapi kalau kita lihat pada umum hadis yang dah kita baca sebelum ini, umumnya Rasulullah SAW beritahu setiap kali ziarah, Rasulullah tak sebut bilangan atau nama hari. Setiap kali ziarah orang yang kita sayang, yang dikenal kita, kita kenal dia, dia akan berasa gembira dengan kedatangan kita. Cuma dia tak boleh, maknanya jawabnya kita kedengaran. Nah, dia tetap berjawab tapi kita tak dengar jawapan dia. Diriwayatkan juga daripada Al-Dhahhak. Al-Dhahhak berkata, barang siapa yang menziarahi satu kubur pada hari Sabtu sebelum matahari terbit, nescaya si mayat mengetahui ziarahnya tersebutlah. Wallahualam, tak tahu sebenarnya benar atau tidak ya. Kemudian seterusnya pendapat As-Subki. Ini pendapat Imam As-Subki. Imam As-Subki merupakan ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Dan saya ringkaskan apa nama kata-katanya ni. Dia lebih kepada nak memberikan semacam sebab ataupun reason mengapa orang yang dah mati itu masih lagi hidup, daripada akal logik ni lah. Jangka dia katakan bahawasanya roh itu apa nama satu hal bukan kita boleh fikir secara akal kita, maka tak mustahil di sisi Allah SWT untuk kembalikan roh kepada jasad dalam kubur, kerana itu semua di luar daripada ilmu kita dan sebagainya. Jadi itu ringkasan yang dikatakan lah. Tak perlu kita pergi lebih detail apa yang dikatakan oleh Imam As-Subuki ini. Saya nak hanya kutip hadis-hadis saja, kerana di sini semua adalah cerita-cerita ataupun pendapat para ulama. Ini berkenaan kehidupan di dalam kubur itu, sama ada ulama di sini membahaskan sama ada hidup dalam kubur itu adalah roh sahaja ataupun roh dengan jasad. Seluruh pembahasan ini daripada muka surat 297 sehingga 298 di sini, ia adalah membahaskan berkenaan dengan perselisihan pendapat tersebutlah. Sama ada yang dikatakan orang meninggal tu hidup, adakah dia hidup tu roh sahaja ataupun roh dengan jasad. Sebahagian ulama seperti Imam As-Subki berpendapat bahawasanya ia adalah roh dengan jasad dalam kubur. Kerana ia berdasarkan kepada Rasulullah SAW yang bersabda bahawasanya setiap kali umatnya datang memberi salam kepadanya, maka Allah kembalikan roh kepada jasadku untuk menjawab salamnya. Jadi maknanya ikut pendapat ulama-ulama tersebut, roh dengan jasad dalam kubur. Maka benda itu ataupun mayat itu hidup sebenarnya, cuma jantung tak berdegup sahaja, tapi tak reput tulang ni dan sebagainya, seperti mana yang diceritakan oleh atau dalam riwayat berkenaan dengan orang-orang yang mati syahid di peperangan Uhud tersebut. Ada yang mengatakan tidak, bahawasanya yang dikatakan hidup ni adalah roh saja di alam barzakh. Jadi mana satukah yang betul? Wallahu alam bisawab. Mungkin dua-dua betul. Sebab memang para nabi dan rasul ada kelebihannya, mereka itu hidup dalam kubur roh dan jasad. Seperti mana hadis Isra' dan Mi'raj, Rasulullah SAW bila melakukan Mi'raj, Rasulullah SAW dapat melihat atau Allah buka hijab dan Rasulullah SAW dapat melihat Nabi Musa AS dalam kuburnya dalam keadaan bersolat. Jadi di sini para ulama mereka yang mengatakan bahawasanya roh dan jasad tu dalam kubur, mereka katakan itu benar. Sedangkan yang lain mengatakan tidak, hanya roh saja. Sebab apa? Tidak ada bukti orang korek kubur, mayat dah hancur. Jadi mana yang dikatakan hidup? Hanya orang yang mati syahid saja yang kekal, tak hancur badannya. Tapi orang lain semua hancur badan. Jadi apa dikatakan sebagai roh dan jasad? Jadi yang dapat nikmat yang hidup tersebut di alam barzakh adalah rohnya.
Jadi di sini pendapat atau beza pendapat tidak menjadi perkara yang penting pada kita kerana dia tidak menyentuh kepada pokok pembicaraan akidah kita. Kemudian saya nak bawa kepada muka surat 299. Perenggan yang ketiga, Al-Hakim dan Al-Baihaqi melalui Ataf bin Khalid Al-Makhzumi membawa riwayat daripada Abdul A'la bin Abdullah bin Abu Bakar. Dia mengatakan bahawa menurut Abdullah, Nabi SAW pernah mengunjung kubur para syuhada di Gunung Uhud. Ini riwayat yang lain pula. Lalu berkata, "Ya Allah, sesungguhnya hamba dan sekaligus Nabi-Mu bersaksi bahawa mereka yang mati ini adalah para syuhada dan bahawa orang yang ziarah atau mengucapkan salam kepada mereka nescaya sampai hari kiamat mereka akan menjawab salamnya." Jadi ini hadis daripada jalan riwayat yang lain mengukuhkan hadis yang sebelum saya bawa cerita tentang para syuhada Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik saksi dan bersumpah bahawasanya mereka semua mati syahid dan mereka menjawab salam kepada siapa yang datang ziarah, memberi salam kepada mereka dan itu berterusan sehinggalah kepada hari kiamat. Kemudian daripada Al-Waqidi disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengunjungi kubur para syuhada di Gunung Uhud setiap tahun. Rasulullah SAW antara aktivitinya adalah ziarah kubur para sahabatnya, sama ada di Baqi yang mana ditanam semua sahabat-sahabat yang lain ataupun di Uhud. Rasulullah SAW belum ada riwayat pergi kepada Badar untuk memberi salam kepada para sahabatnya yang mati syahid di Badar. Kenapa? Sebab Badar itu jauh sangat. Lebih daripada 100 km daripada Madinah. Jadi tak ada keperluan untuk pergi ke sana. Sedangkan Uhud ini tak jauh daripada Masjid Nabawi. Kalau siapa pergi Madinah, kita akan lihat keluar saja Masjid Nabawi, kita akan lihat Gunung Uhud. Lebih kurang dalam, saya rasa dalam 4 km saja ataupun 5 km saja daripada Masjid Nabawi, Gunung Uhud tersebut. Jadi Rasulullah SAW biasa pergi kepada Gunung Uhud. Seperti mana Rasulullah SAW biasa pergi ke Quba. Quba untuk dirikan solat 2 rakaat di situ. Kerana jauhnya Quba ke Masjid Nabawi adalah sama seperti jauhnya Masjid Nabawi kepada Uhud. Sebab ini Uhud, opposite end dia adalah Quba. Dan di situ adalah Baqi. Maka situlah aktiviti Rasulullah SAW. Baqi, Quba, Uhud beri salam kepada mereka yang telah mati syahid. Jadi mengikut Al-Waqidi, Rasulullah SAW sentiasa mengunjungi kubur para syuhada di Gunung Uhud setiap tahun. Ketika sampai pada sebuah jalan di gunung, beliau mengangkat suaranya seraya berucap, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar." Surah Ra'ad ayat 24 yang mana bermaksud, "Salamun alaikum, keselamatan atas kamu semua, bima sabartum, berkat kesabaran kamu semua. Bani'ma uqbad dar, alangkah baiknya tempat kesudahan tersebut." Jadi ayat ini, surah Ra'ad ini khusus untuk mereka yang meninggal dunia kerana apa? Kerana menanggung kesusahan ataupun penindasan, kezaliman daripada orang-orang kafir yang memang hendak menindas orang Islam. Jadi mereka meninggal dunia dan ditanam, maka Rasulullah SAW ucapkan kepada mereka ayat ini, "Salamun alaikum bima sabartum." Salam sejahtera atas kamu, atas apa yang telah kamu atau atas berkat kesabaran kamu tersebut. Seperti mana ayat ini sebenarnya diturunkan di Mekah kepada para sahabat yang mana mereka mati disiksa oleh orang-orang kafir musyrik Quraisy. Jadi Allah SWT turunkan ayat kepada mereka, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamatan atas kamu, atas kesabaran yang kamu tanggung
atas apa nama penindasan dan juga siksa daripada orang-orang musyrik Quraisy. Fani'ma uqbad dar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan iaitu syurga tersebut. Ha, jadi di sini Rasulullah sebutkan sebagai peringatan kepada orang yang hidup dan juga sebagai satu hiburan kepada mereka yang berada dalam kubur tersebut, betapa nikmat yang mereka rasai itu adalah kerana mereka menanggung kesusahan ketika mereka hidup sebelum itu. Selanjutnya hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar Ibn Khattab dan juga Uthman Ibn Affan. Jadi sunnah Nabi ini iaitu ziarah perkuburan Uhud ini setiap tahun dilanjutkan atau diteruskan oleh para Khulafa Ar-Rashidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman bin Affan. Dan selain itu Fatimah bin Rasulullah SAW juga mengunjunginya dan berdoa. Sa'ad bin Abi Waqqas juga mengucapkan salam kepada mereka. Setelah itu dia mengarahkan pandangannya kepada para sahabatnya sambil berkata, mengapa kalian tidak mengucapkan salam kepada orang-orang yang akan menjawab salam kalian? Jadi kita lihat di sini para sahabat semua mengikut sunnah Rasulullah SAW. Hatta anak Rasulullah SAW Fatimah, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha juga ikut sunnah Nabi ziarah perkuburan Uhud. Jadi dua perkuburan besar sebenarnya sunnah diziarahi ketika seseorang itu berada di Madinah. Satu perkuburan Baqi dan kemudian selepas itu perkuburan Uhud. Ini yang sunat. Yang wajibnya ziarah kubur Rasulullah SAW. Kenapa wajib? Kerana siapa yang pergi ke Madinah dan tak ziarah kubur Rasulullah SAW, maka dia itu tidak menunjukkan adab sebagai umat Rasulullah SAW. Dan dia sebenarnya melanggar perintah Rasulullah SAW. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW bersabda apa? Tidak. Apa nama ni? La tushaddu rihal, tidak digalakkan sangat, tidak diperintahkan sangat untuk berlayar kecuali kepada tiga tempat. Masjidil Haram, kata Rasulullah SAW, wa masjidi, dan masjid aku, dan juga Masjidil Aqsa. Dan masjid Rasulullah SAW adalah makam Rasulullah SAW. Jadi seseorang itu di Madinah dan tak ziarah Rasulullah SAW, seolah-olah dia itu membuat satu perkara yang sangat besar, mungkin boleh menanggung dosa. Kenapa? Kerana dia menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Jadi ziarah makam Rasulullah SAW wajib. Selepas itu yang sunat kita ziarah adalah perkuburan Baqi, iaitu tak jauh daripada Masjid Nabawi, dan juga perkuburan Uhud. Dan ini yang dibuat oleh para sahabat semua. Kemudian mengikut Abu Abdullah Al-Hafiz yang diterima daripada Abu Ali Hamzah Ibn Muhammad Al-Alawi, dia menerima daripada Hashim bin Muhammad Al-Amri. Dia berkata, ayahku pernah mengajakku pergi ke Madinah untuk mengunjungi kubur para syuhada pada hari Jumaat, pada waktu antara terbit fajar dengan terbitnya matahari. Aku berjalan di belakangnya. Ketika sampai di kubur mereka, ayahku berucap dengan suara lantang, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kemudian dijawab, keselamatan juga bagimu wahai Abdullah. Kemudian ayahku menoleh kepadaku seraya berkata, apakah engkau yang menjawab tadi? Aku menjawab, tidak. Kemudian beliau menarik tanganku dan menempatkan aku di sebelah kanannya, lalu kembali mengucapkan salam kepada mereka. Setiap salam yang diucapkan oleh beliau itu dibalas sampai beliau mengulangi 3 kali. Oleh kerana itu ayahku terus sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita. Siapakah Hamzah bin Muhammad Al-Alawi ini tak dapat dipastikan. Tapi dia menceritakan bahawasanya bapaknya Muhammad Al-Alawi ini, ataupun maaf, Hashim bin Muhammad bin Amri, bapaknya Muhammad Al-Amri ini mungkin seorang wali ataupun seorang soleh. Maka apabila dia pergi ke Uhud dan mengikut sunnah Nabi SAW, dia mengucapkan kalimat salamun alaikum, ayat Al-Quran ini, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Maka kemudian dia mendengar suara yang menjawab salamnya tersebut, salamun alaika ya Abdullah.
selamatan juga atas kamu wahai Abdullah. Jadi dia terperanjat, maka dia tulis anaknya tersebut. Dia kata, adakah kau yang jawab? Katanya, aku tak jawab. Jadi dia angkat anaknya tersebut dari sebelah kiri, dia letak sebelah kanan. Sebab tadi dia dengar sebelah kiri, maka dia jawab, dia beri salam lagi, maka dengar lagi jawapan salam tersebut. Kemudian dia beri lagi salam kali ketiga, dengar lagi jawapan tersebut, maka dia yakin bahawasanya yang menjawab salamnya adalah para syuhada di Uhud tersebut. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membuka hijab baginya kerana mungkin kesolehannya, maka dia dapat dengar jawapan daripada orang yang mati syahid di perkuburan Uhud tersebut. Maka kali itu dia sujud syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang telah Allah berikannya tersebut, sehingga dapat dengar jawapan daripada orang yang berada dalam kubur itu. Kerana hatta para sahabat pun tak dengar jawapan daripada ahli kubur tersebut yang kita tahu riwayat inilah. Tapi yang ini Abdul ataupun bapaknya kepada Hisham ini atau Hashim ini mendengar jawapan daripada mereka. Jadi dibawa riwayat ini untuk mengukuhkan lagi pandangan bahawasanya orang dalam kubur itu hidup dan jawab salam kita, terutama orang yang mati, orang yang mati syahid. Kemudian ni semua cerita-cerita ni semua ni, kalau nak baca boleh baca, tak perlu saya baca satu persatu. Saya nak bawa kepada hadis sajalah Sebab kadang-kadang ada cerita-cerita ni yang agak pelik-pelik. Jadi kita tak tahu sama ada cerita itu benar ataupun cerita itu rekaan ataupun tambahan kepada ceritanya benar. Jadi kita skip saja. Dan kita terus pergi kepada hadis tadi. Di sini muka surat 310. Sebab dah habis cerita-cerita tersebut, penulis datangkan kembali kepada hadis-hadis Nabi. Muka surat 310 berenggan yang atas tersebut, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang atau ziarah satu kubur sambil mengucapkan salam sejahtera kepada kalian yang menempati tempat orang-orang yang beriman ini. Jika Allah menghendaki, kami akan menyusul kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini adalah doa. Doa untuk diucapkan pada mereka yang telah meninggal dunia. Assalamualaikum ya ahla dari qaumil mu'minin. Salam sejahtera kepada kamu semua yang tinggal di tempat tinggal orang-orang yang beriman. Wa nahnu insya-Allah bikum lahiqun, dan insya-Allah kami semua akan menyusul kalian. Jadi ini antara doa yang diucapkan. Kalau kita lihat pada hadis yang saya kongsi pada minggu lepas, mana Rasulullah SAW ajar kepada sahabat yang bernama Abu Razin, apa ucapannya? Assalamualaikum ya ahla atau ya ahlal kubur minal muslimin wal musliman. Itu kalau umum. Kalau umum campur maknanya ada yang bukan Islam dan Islam. Tapi kalau semuanya Islam, hanya setakat cukup assalamualaikum ya ahlal kubur. Kemudian kita doakanlah, ya Allah ampunkanlah dosa mereka dan dosa kita, rahmatilah mereka dan rahmatilah kita. Itu kita boleh doakan. Kemudian seterusnya daripada Buraidah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada mereka, jika mereka ziarah ke kubur, mereka ni para sahabat, untuk mengucapkan, mudah-mudahan salam sejahtera sentiasa tercurah kepada kalian, wahai penghuni kubur ini, daripada kalangan kaum muslimin. Jika Allah menghendaki, kami akan menyusul kalian. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Kami mohon pada Allah semoga kesejahteraan sentiasa diberikan kepada kami dan juga kepada kalian semua. Hadis riwayat An-Nasa'i dan juga Ibn Majah. Yang ini merupakan ucapan yang lebih lengkap yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, kita beri salam kepada mereka.
Kedua, kemudian kita doakan untuk mereka, ya, mudah-mudahan ya, kamu semua dapat sejahtera ke atas kamu, wahai penghuni kubur. Dan jika Allah kehendaki, kami akan menyusuli kamu semua. Ini peringatan untuk kita yang ziarah mereka, kita juga akan masuk dalam kubur nanti. Dan kemudian kita doa pada Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesejahteraan kepada kita dan juga kepada mereka. Jadi ada tiga di sini. Pertama, beri salam kepada ahli kubur. Dengan apa juga ucapan bahasa Melayu pun boleh. Assalamualaikum wahai ahli kubur. Daripada kalangan muslimin dan muslimat. Kedua, kita ingatkan diri kita. Kamu semua telah pergi mendahului kami. Dan kami akan ikut kamu. Ini peringatan kepada kita sebenarnya. Tak payah cakap kepada mereka. Mereka pun tahu kita akan ikut mereka juga. Dan ketiga, doakan untuk mereka dan pada kita. Semoga Allah merahmati kamu dan merahmati kami. Semoga Allah mengampuni dosa kamu dan mengampuni dosa kami. Semoga Allah menempatkan kamu di syurga dan menempatkan kami di syurga. Jadi apa juga kita doakan untuk ahli kubur, kita jangan lupa diri kita juga. Agar kita juga dapat manfaat sedemikian. Dan ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Sementara itu daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang harus kuucapkan kepada mereka, iaitu kepada ahli kubur?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, "Ucapkanlah, mudah-mudahan salam sejahtera sentiasa tercurah kepada kalian." Ini beri salam kepada mereka. "Wahai penghuni kubur dari kalangan kaum muslimin, semoga Allah memberikan rahmat kepada orang-orang di antara kami yang telah mendahului kami dan yang akan meninggalkan kami. Jika Allah menghendaki, kami akan menyusul kalian." Jadi tiga perkara ini masih lagi ada dalam ajaran Rasulullah SAW dan ucapan yang Rasulullah ajar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beri salam, peringatan kepada kita yang kita akan menyusuli mereka, dan ketiga, doakan untuk mereka dan juga kepada kita. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melintasi beberapa kubur di Madinah. Lalu beliau menghadapkan wajahnya ke kubur tersebut sambil berkata, "Salam sejahtera kepada kalian wahai ahli kubur. Allah akan memberikan keampunan kepada kalian. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian." Ucapan yang sama juga ya. Kemudian hadis riwayat Imam At-Tabarani daripada Ali bin Abi Talib karramallahu wajha, bahwasanya dia pernah mendekati satu kubur dan mengucapkan ucapan yang sama seperti mana yang Rasulullah ajar. "Mudah-mudahan salam sejahtera sentiasa tercurah kepada kamu semua wahai penghuni kubur ini yang terdiri daripada orang-orang mukmin dan juga muslim. Kalian semua telah mendahului kami dan kami akan menyusuli kamu. Sebentar lagi kami akan menyusul kamu. Ya Allah, berikanlah keampunan kepada kami dan kepada mereka. Hapuskanlah dosa kami dan juga dosa mereka." Jadi itu ucapan yang masyhur yang kita semua ucapkan bila kita ziarah kubur. Jadi seterusnya semua adalah pengulangan sedemikian. Saya cari lagi kalau ada hadis yang kita boleh bahaskan di sini. Buku surat 314 tidak ada, semua cerita-cerita. Kemudian 315 adalah cerita juga. Dan kemudian sampailah pada penghujung bab ini, masihlah semuanya cerita. Tapi ditutup oleh penulis ini satu perkara yang penting di sini. Perenggan yang terakhir muka surat 316. "Tepat sekali jika dikatakan bahawa yang lebih baik dalam mendoakan untuk kebaikan adalah dengan mendahulukan doa atas orang yang didoakan. Misalnya, salam sejahtera bagi Ibrahim, salam sejahtera bagi Nuh dan juga salam sejahtera bagi kamu semua atas kesabaran kamu semua. Sedangkan doa untuk satu kejahatan akan lebih baik jika nama orang yang didakwakan itu didahulukan. Misalnya adalah firman Allah,
wa inna alaika la'nati ataupun alaihim dairatus sau dan wa alaihim ghadabun. Jadi apa maksud di sini? Mengikut pendapat Imam As-Suyuti, kalau sekiranya kita nak doakan kebaikan kepada seseorang, maka adalah baik kita dahulukan doa itu atas orang yang didoakan. Maknanya bila kita beri salam tu kita doa. Kita berikan salam assalamualaikum, kita tak cakap assalamu alayya, salam kepada aku. Tapi kita diajar supaya doakan pada orang yang dahulu. Kita doakan pada dia, barulah maknanya kita doakan untuk diri kita. Ini adabnya. Walaupun kita boleh doakan kebaikan untuk diri kita dahulu, tapi sebaiknya kita mulakan doa kebaikan untuk orang lain yang kita sayang. Tetapi kalau sekiranya kita nak doakan satu kejahatan, akan lebih baik jika nama orang yang doakan itu didahulukan. Maksudnya kita nak menolak kejahatan daripada diri kita, bukan doakan kejahatan daripada diri kita. Tidak, maksudnya kita nak menolakkan kejahatan yang menimpa orang, seseorang yang mana Allah SWT murka dan laknat. Maka jangan kita mulakan dengan diri kita. Ya Allah, jauhlah aku daripada laknat ini dan sebagainya. Kita mulakan dengan orang yang telah Allah SWT laknat. Ya Allah, kau telah laknati Fir'aun, kau telah laknati Iblis, maka janganlah laknati aku. Ya Allah, kau telah timpakan kesusahan kepada orang-orang yang kau murka, maka jangan kau timpakan kesusahan pada diriku. Itu cara doanya. Jadi ada berdoa ini, kalau kita nak memohonkan kebaikan kepada seseorang, kita mulakan dengan dia, kemudian barulah dengan kita. Tapi kalau kita nak doakan kebaikan untuk diri kita sahaja tanpa kita sebut orang lain, baik kita sebutlah diri kita sahaja. Ya Allah, aku telah dosa-dosaku. Rabbi ighfirli. Ya Allah, aku telah dosa-dosaku. Tapi kalau sekiranya kita nak mohon pada Allah agar jangan ditimpakan kemurkaan, bala, bencana pada diri kita, adabnya ialah kita sebut orang yang telah Allah SWT timpakan balak bencana tersebut sebagai iktibar kepada kita. Dan kemudian kita mohon kepada Allah, ya Allah, seperti mana kau dah timpakan bencana, malapetaka, kemurkaan kau kepada orang ini, janganlah kau timpakan sedemikian kepada diriku. Jadi itu sebagai adab. Walaupun kita boleh terus doa kepada Allah, ya Allah, kau janganlah maknanya murka kepada aku. Boleh. Tapi kata Imam Suyuti, adabnya ialah kita mulakan orang yang sebagai contoh agar kita tidak jadi seperti mereka. Ini cara berdoa. Maka dengan demikian, Imam Suyuti tutup bab ini dengan bab iaitu tentang ziarah kubur. Jadi maka secara keseluruhan kesimpulannya, bab ini menerangkan kepada kita bahawasanya orang dalam kubur itu hidup. Khususnya bagi mereka yang mendapat nikmat. Adapun orang yang mendapat azab, mereka hidup tapi hidup dalam keadaan kesiksaan. Jadi orang yang berada dalam kubur ini hidup, yang baik, yang mendapat nikmat, kalau kita datang ziarah kepadanya, dia akan jawab salam kita. Ini pelajaran kedua daripada ziarah atau bab ziarah kubur ini. Dia akan jawab salam kepada kita. Dan kalau sekiranya kita ziarah orang yang kita kenal, maka dia jawab salam pada kita dan dia bergembira dengan kehadiran kita. Ini poin ketiga. Poin yang keempat ialah bab ini, ziarah kubur ini menerangkan kepada kita daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana atau ucapan yang perlu kita berikan apabila kita ziarah kubur. Dan secara keseluruhannya mengandungi tiga elemen, tiga perkara. Pertama, beri salam kepada mereka. Kedua adalah peringatan kepada kita, kamu semua telah pergi dan kami semua akan menyusul kalian. Dan ketiga, doa untuk mereka dan juga untuk kita, dan mulakan untuk mereka. Allahumma ighfir lahum wa ighfir li. Ya Allah, ampunkanlah dosa mereka dan juga dosa aku. Allahumma arhamhum warhamni. Ya Allah, ampunilah atau rahmatilah mereka dan rahmatilah aku. Dan itu adalah adab. Kenapa kita mulakan dengan mereka, barulah kita pergi kepada diri kita. Jadi itu secara keseluruhan pembahasan bab ziarah kubur ini. Maka kita dah selesai. InsyaAllah kita akan berpindah kepada bab yang baru, iaitu tentang tempat tinggal para arwah dalam kubur. Wallahu a'lam bishawab.